Tunggu. Abang merasa dikalah. Tunggu. Apalagi bang? Satu lagi. Jangan kalah. Ya, seri aja bang, nggak mau. Oke. Budi adalah ayah Ana. Budi adalah titik-titik ayah dari Ana. Titik-titiknya. Ayah. Salah. Budi adalah ayah Ana. Budi adalah ayah Ana. Budi adalah titik-titik dari Ana. Dari ayah Ana. Ayah. Budi adalah ayah Ana. Budi adalah titik-titik dari ayah Ana. Sama lah bang. Masa sama? Budi adalah sama dari ayah Ana. Salah. Aduh, inilah nggak bisa jadi perwira kalau begini kalian. Aduh, kacau. Ini bahasa psiko ini. Budi adalah ayah Ana. Budi adalah titik-titik dari ayah Ana. Salah kan? Masa ayahnya dubul? Nah, coba Pak Rinto sini, menyerahkan tidak bisa jadi perwira, batal, tidak jadi perwira. Ini calon perwira nih. Jangan, tidak boleh dong. Curang. Kamu? Bapak nyerah. Dia tahu. Apa? Bapak. Masa bapak? Inilah susahnya ini. Enggak mau dikalah kan? Budi adalah ayah Ana. Budi adalah ayah Ana. Dengan pertanyaan dulu Pak Rinto, ya kan? Budi adalah titik-titik dari ayah Ana. Titik-titiknya apa itu? Ana adalah ayah Budi. Salah, Bud. Ini pertanyaan titik-titik aja diisi. Pertanyaannya sekarang Budi ini orangnya sama atau tidak? Sama. Budi adalah ayah Ana. Itu pertanyaan berikutnya. Budi adalah titik-titik dari ayah Ana. Titik-titiknya diisi. Yang bisa peran adalah. Salah. Bisa. Adalah. Akan adalah titik-titik. Titik-titiknya apa itu? Jadi kalau si Ana. Jadi gini bang. Suka saya berdebat. Abang bilang begini. Budi adalah titik-titik. Budi adalah ayah Ana. Budi kalau yang sekarang pertanyaan abang kedua. Mm-mm. Apa coba? Budi adalah titik-titiknya di sini dari ayah Ana. Dari Ana. Sekarang Budi ini orang sama. Orang yang sama atau tidak? Orang yang sama. Terus si Ana ini orang yang sama atau tidak? Sama. Nah, sekarang ini antara Budi dan Ana merupakan anak bapak. Ayah dan Ana. Yang dibawanya pertanyaannya coba. Budi adalah titik-titik dari ayah Ana. Ya. Apa? Kemudian apa jawabannya? Aduh panjang pula. Nah, ini bang. Kemudian salah. Kalau mereka ayah dan anak, peranannya si Budi cuma satu, yaitu sebagai kakeknya. Enggak. Salah. Lagi apa? Budi adalah ayah anak. Mau jawabannya ya? Ya. Budi adalah nama dari nama dari anak. Dari ayah Ana. Iya, nama. Nama jawabannya. Iya, betul, Bang. Iya kan? Iya, name. Apalagi? Enggak mau dikalah nih, biar. Name. Betul, Bang. Iya, betul. Nama kan? Iya. Budi adalah ayah Ana. Benar. Budi adalah nama dari ayah Ana. Namanya kan Budi. Pertanyaannya salah. Tidak. Budi adalah titik-titik dari ayah Ana. Enggak lagi. Banyak saksi. Bukannya kakek dari anak pun bisa. Enggak bisa kakek. Kalau si Ana dia punya anak, berarti dia kakeknya dari anaknya. Saya takut netizen protes nanti nih. Netizen protes masa kakek pula pun sudah bapak jadi kakek pula. Kalau dia punya si anak punya anak, kan bisa jadi kakeknya. Rinto adalah nama dari ayah Ade.
berarti nama bapak saya itu kan Rinto. Lama jawabannya. Bye bye.